DPW LDI Jawa Timur menggelar workshop penguatan kompetensi bimbingan konseling penggerak pembina generus atau BKPPG di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur pada Minggu 18 Juni 2023. Pelatihan keterampilan dasar konseling tersebut dibuka Ketua DPW LDI Jawa Timur, Muhammad Amroji Konawi. Dalam sambutannya, Amroji mengatakan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membina putra-putrinya agar menjadi pribadi yang soleh. Workshop tersebut mendatangkan narasumber dari Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan DPP LDI, Nana Masna Prasetyo. Ia memaparkan perkembangan teknologi membawa dampak perubahan yang besar bagi generasi muda. Bila tidak memiliki keterampilan pembinaan yang benar, maka bisa mengakibatkan permasalahan yang kompleks. Jadi diperlu ibu-ibu itu dibekali mengenai parenting. Gitu. Jadi sebelum dia parenting, dia pre-parenting dulu. Dia ngasuh dirinya dulu, baru dia bisa mengasuh anaknya. Bagaimana cara mengasuh dirinya? Kayak tadi, latihan tadi itu dia melihat dirinya apa yang belum selesai, dan dia selesaikan, dia melepaskan itu, sehingga dia ketika mengasuh anaknya juga dengan hati, dengan gembira, dengan nyaman, dengan aman, dan hubungan-hubungan itu menjadi lebih baik. Sementara itu, Ketua Wanita LDI Jawa Timur, Emi Santoso yang merangkap sebagai Ketua Panitia Workshop mengutarakan, penguatan keterampilan dasar konseling akan dijalankan sampai ke tingkat pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang. Pasalnya, tim BKPPG berperan penting dalam mewujudkan proses pendidikan karakter. Bahwa pembinaan generus itu menjadi yang utama, terutama untuk menuju ke trisukses. Nah, sehingga diadakannya workshop seperti ini adalah membekali tim BK maupun DPD tadi agar bisa menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Gitu. Maksudnya baik ya, mereka benar-benar bisa berfungsi, benar cara menjalankannya memang sesuai dengan ilmu yang didapat nanti di situ. Dengan penguatan kualitas pembinaan, LDI akan melahirkan generasi yang unggul dan berkarakter alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Selain itu, juga menanamkan 6 tabiat luhur dalam berperilaku, yakni jujur, amanah, mujtahid, rukun kompak, dan kerjasama yang baik.